Sampurasun warga Majalaya, khususnya penonton YouTube channel Abdi nya. Jadi alhamdulillah ayana Abdi menuju ayah di Majalaya, tepatnya di Pasar Bingung. Ayana di hareupeun Pasar Koramil. Jadi ayana urang coba mengulas apa keseharian si tukang dagang batu akiknya. Jadi ayana teh urang tanya-tanya, yuk urang nanya-nanya tukang batu akik. Mulai di pendapatan anak sabaraha ya inti nama lah status perekonomian anak kumaha ieu penjual batu akik nu aya di Majalaya. Urang langsung tepangan nih ka jalminanya. Nah iya urang Mang Danis nya urang taros-taros segala urang Mang Danis lah. Mang Danis, wilujeng aja Mang Danis. Kumaha Bang Danis, aduh rame ya usaha teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya. Iya we kan. Lo baki ya batuna geningan tuh. Alah. Sekarang saha nih Mang Ojat teh? Mang Ojat, Ojat sesepuh di Majalaya. Di jam sabaraha ieu muka teh Mang Danis? Mulai di jam 7. Jam 5. Alhamdulillah nya atuh lumayan nya. Alhamdulillah aya. Ieu teh naon geudeu barang naon wae euy. Macam barang misuwur geuningan di ararang gitu. Aya virus relatif teh macam-macam gitu, Lur. Oh, barang-barang nya. Rubi aya, rubi aya. Segala jenis sepintirnya batu aya langsungnya. Iya, ya, mabari naros kumaha ieu Kang Dinis upami. Ya iya ya, usaha dina batu akik teh kumaha ya lumayan atuh napi kumaha ya bayan perekonomian ayeuna ya janten kumaha nya disebat aya ya gitu urang teh kedah resep heula tangtangna mah eta intina mah urang yeah. Kedah resep heula kana segala nanan hobi urang nya 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 bakal ngajadi teh dinya teh Kang oh. Segala nanawan teh kitu ari ye kumaha ya anu karaos ku Kang Ninis sehari-harina ieu iya, dina penghasilan ieu kenging sabaraha wae ya pami kedah di ieu sabaraha ieu kintan-kintan gitu standarna we standar mah kitu nya aya kenging pangintanya bersihna 50 nya tina usaha ieu nya aya langkung 50 oh. Ya 500 300 nya nya aduh ageung oge geuningannya. Alhamdulillah. Kita pengen nuju saya emang pengennya tiasa langkung di ratusan ribu nya. Nya ta nuju ngapas mah nuju parang aya na nya. Tuh jadi bodak ya. Ngukeunnya bisa hapi oge geuningan upami ditekuni mah nya lumayan nya. Tah ieu ayeuna teh di dieu teh tiasa masangna misalkeun ya abdi gaduh batu. Terus teu aya cincinan biasa di dieu teh. Biasa ngadamel bade ya na koma kahoyong gitu nya. Nya. Tinu aloy, tinu perak. Tino almanium, tino koon, tino titanium. Kan itu nama biasa banyak ngawatangan batu di situ nya. Biasa pot. Aduh, ini lu juga ngopi keringannya. Ini lu ngopi ya teh. Langsung mohon ngopi pak. Tayo nama upami perkawis harga ya. Atau sih perkawis harga standarna Akang Danis ka konsumen misalkan bade ngawatangan sabaraha ieu hargana teh hiji cincinna teh hiji cincin ngawatangan hijina sabaraha standar umumna mah mun tinu alpa ka perak 25 gitu ah. Oh 25 nah, tos rengse gitu nya tos rengse siap dipasang betul tos rengse mah ya nya terjangkaunya terjangkau da sae kang aksesoris sagala nya mohon beli karyoget mangga da rongkap ka Majalaya. Mohon gitu abi nya aya nyediakeun gitu rupi-rupi macam-macam watang gitu oh maksudna teh jenis-jenis logamna pangintenna mohon lagi tersedia di dieu nya mulai ti panginten aya nu tinu alpaka aya nu tinu ping monel apa ini ayahnya tak harga mah itu 20.000 mainnya kan kadang ada yang 10 juga ada mah oh, tuh beringannya ayah langsung mirah oh gayanya iya aduh aduh hatur nuhun tukang nangisnya atas iya mudah-mudahan iya jantan wawasan kangge penonton anu mah jogikeun cincin biasa dong kapan itu langsung ka dieu nya jadi dia teh pasang langsungnya biasa nah, kitu nya langsung beres gitu nah, aduh ayeuna mah kumargi abdi aya ka periogian deui Kang Ninis atuh hatur nuhun nya atas iya iya nanti anu lumayan ya mudah-mudahan jantan wawasan kana penontonnya amin jadi lajeng Kang Ninis nya mudah-mudahan ya jantan ayeuna larisnya amin ampura ya abdi asa karas kamawan teh Kang Ojat nya mangga di kantun nya Kang Ojat tah ayo aya barudaknya lumayan ya aya maksudna teh aya informasi ajang urang ya
televisi berdak majalah khususnya itu ngebutuhkan bisa kan orang boga batu tapi tegaduh cincinan biasa dongkap ke dia ke pasar Koramia jadi tukang ini sekali layani yang murah di 20.000 paling oke nya ringkanya kalau lumayan orang terawih oke yang namanya kali itu batu hiji itu lumayan pandunya tak itu saya bilangnya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.